The readings of Athlete Pledge and Jeff.
Welcoming remarks and the opening presentations by the inspector. Membaca doa. Chanting prayers. Dan atraksi pencaksilat. And pencaksilat attractions. Untuk memercikan waktu, mari kita mulai acara pada siang hari ini. Marilah kita
Inspektur upacara, masuk tempat upacara. The inspector enters the arena. Penghormatan menuju kepada inspektur upacara, dipimpin oleh komandan upacara. Commander leads the general honor to the inspector. Laporan komandan upacara bahwa upacara segera dimulai. Commanders report that the ceremony is about to begin. Enggak ketutupan kan ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Singing Indonesian National Anthem, Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please stand up.
satu. Om ada dua. Ya. Siapa apa sih? Para guru-guru
yang insya Allah akan diadakan pada bulan Agustus tahun 2019 esok. Yang juga akan diadakan di Pantai Sapa di tempat penemuan penyaksian dan pelanggan lainnya. Ya, besok ini hari baru. Pada kesempatan ini, kami laporkan bahwa Indonesia mengambil Good Question Games 2020 yang ke-18 akan berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 15 Februari 2018 bertempat di Pengadilan Pencaksilat Indonesia yang diikuti oleh 10 negara yaitu Brunei Darussalam, India, Jepang, Pakistan, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Dengan jumlah pesilat 91 pesilat. Adapun dengan perincian pesilat putra sebanyak 58 dan putri sebanyak 33 atlet. Adapun nomor-nomor yang akan dipertandingkan sebanyak 16 nomor atau kelas yang sama dengan nomor yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018 nanti. Sebagai perincian adalah tanding putra yaitu 7 kelas, yaitu kelas B, C, D, E, F, I, dan G, serta 3 kelas putri yaitu kelas B, C, dan D. Tunggal 2 nomor, ganda 2 nomor, regu 2 nomor. Dan juga kami ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada OJK, KOI, Dinasko yang telah turut memperjuangkan pencaksilat menjadi salah satu nomor cabur yang dipertandingkan secara resmi dalam Asian Games 18 ini. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Haji Pendidikan PR yang telah memperjuangkan awal daripada perjuangan pencaksilat masuk dalam Asian Games. Sekali lagi kami sebagai masyarakat pencaksilat mengucapkan terima kasih banyak. Terutama untuk Bapak Pendidikan PR sebagai Bapak Pencaksilat kita. Bapak Pencaksilat dunia. Demikianlah laporan singkat saya kami sampaikan dan untuk selamat menunaikan yang saya hormati sebagai
kasih atas panduan Koni yang selalu senantiasa bersedia membina pencaksilat setiap saat. Yang kami hormati para wakil dan pokok BBMC, hadir rasanya Pak Agus Sularso, Gubernur Jenderal TNI, Alhamdulillah, terima kasih. Hadir juga di sini Pak Bambang Anggono, Wakil Ketua Umum, mohon berdiri Pak. Apa menurut? Ada Wakil Ketua Umum yang lain juga hadir, Pak Muhammad Taufik, mohon berdiri. Sekretaris Umum PBMC Bapak Rizal Zaryanto. Hadir kepada Ketua Persilat Eropa Bapak Edi M. Edi Aydin Al-Rasid. Dulu saya pernah latihan bareng di Lanin. Saya dibanding-banding terus. Presiden Persilat Brunei Darussalam, Pak Haji. Terima kasih atas kehadirannya. Ada juga dari Filipina, Chef Bishop dari Filipina, dan tim pencaksilat Filipina. Saya yakin dari Malaysia hadir tim multi lengkap. Dari Singapura hadir lengkap. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para senior, sesepuh pencaksilat yang hadir di malam ini, para wartawan media cetak yang hadir untuk meliput acara ini, satu kehormatan kita bisa hadir dalam ruangan yang mega ini. Adik-adikku atlet silat, calon atlet silat nasional ke depan, salam pencaksilat. Yang dari tadi jam 1 siang sudah rajin di depan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama menyaksikan satu event yang dalam rangka mewujudkan gladi besi. Bagaimana bulan Agustus nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Hari ini kita kembali melaksanakan gladi besi. Tes tempat kita dalam penyelenggaraan kesulitan. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa kita siap sebagai tuan rumah, khususnya dalam bidang cabang olahraga pencaksilat. Mudah-mudahan acara ini juga bisa memotivasi adik-adik kita pencaksilat di Indonesia dalam melaksanakan semangatnya melestarikan budaya bangsa kita. Perjalanan ke Asian Games tidak berjalan begitu saja. Tadi sudah diceritakan, ini berkat upaya yang diprakarsai sejak awal oleh Pak Edi Nalabraya. Tepuk tangan. Kita semua tahu bagaimana pencaksilat sampai ke dunia, dulu dengan program pencaksilat menembus dunia. Pak Edi yang memprakarsainya. Dan alhamdulillah tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah olahraga bergensi di Asia. Pencaksilat sebagai budaya kita menjadi dipertandingkan pertama kali. Ini kebanggaan dan kebanggaan. Terima kasih kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, ketua panitia, senior saya, Bang Benny, Pak Utama, Dewan Guru, Pak Putih, yang usianya tidak seperti nampaknya. Beliau ini terlihat masih 30 tahun, padahal usianya sudah sangatnya, tidak perlu disebutkan. Karena masih bisa lari dan bapak ini saya
juga kami sampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PBGC Bapak Prabowo Subianto. Beliau tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka itu beliau mewakilkan yang kepada kami. I'd like to say thank you for all delegates. I see Brunei, Thailand, Malaysia, Java, Kyrgyzstan, Indonesia, Singapore, India, Laos, Philippines to join this invitation. We hope that we will learn from the talent of all of you to follow this event and we play with family spirit. So, have a good competition and for the referee and jury, please play in your field. Do not hesitate to design whatever you want as long as you can see. Thank you very much for all. Terima kasih sekali kepada seluruh pendukung acara ini sehingga terasa dengan baik. Pak Benny Gotawa, selamat atas pelaksanaannya. Terima kasih kepada Inasco, Koni, dan seluruh jajaran. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu bersama kita. Amin. Selesai. Selain puji syukur kehadiratmu yang Maha Agung,
Invitation Tournament Pencaksilat dalam rangka event pesta olahraga negara se-Asia Asian Games tahun 2018. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam melaksanakan kegiatan nanti, berikanlah kami keselamatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah sebagai lambang kekompakan persatuan pada rakyat, dan timbulkanlah jiwa solidaritas kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Jadi dudukannya situ gitu, jadi kayak nggak boleh kungfu, kayak kungfu, taekwondo, karate sama gitu. Nggak boleh ngomong gitu ya? Boleh, cuma nggak ngerti itu. Kayak melatih taekwondo kan.